Assalamualaikum Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Niken yang berjaga pada si pagi hari ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Baik Pak, kalau boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Umur berapa Pak? Baik, benar ya Pak ya. Sebelumnya dengan keluhan apa Pak? Oh iya, baik Pak. Dari keluhan Bapak, di sini saya akan melakukan fisioterapi dada yang bertujuan untuk membantu mengeluarkan sekret atau dahak Bapak. Dengan prosedur nanti Bapak cukup mengikuti arahan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan Pak? Baik, izinkan saya untuk ke belakang melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alatnya ya Pak ya. Di sini saya sudah selesai mempersiapkan alatnya dan melakukan cuci tangan. Apakah sudah siap, Pak? Baik, Pak. Di sini saya sudah selesai mempersiapkan alatnya dan juga mencuci tangan. Apakah Bapak sudah bersedia? Baik, izinkan saya untuk melakukan pemakaian hand spoon dan menutup tirai ya, Pak ya. Menutup tirai. Baik Pak, mohon maaf Pak, saya bantu untuk duduk ya Pak ya. Baik, langkah yang pertama saya akan memeriksa bagian dada Bapak dengan menggunakan stetoskop. Bagian dada Bapak, Bapak nanti tarik nafas dan hembuskan bilang 99 ya Pak ya. Bisa dimulai Pak ya. Ini sih, tarik nafas, hembuskan, bilang 99. 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 Baik, dari pemeriksaan auskultasi terdapat suara rongki di bagian lobus kanan atas ya Pak ya. Selanjutnya saya akan memberikan teknik clipping dan vibrasi. Clipping yaitu memberikan tekanan dan vibrasi memberikan tekanan bergetar. Dengan prosedur nanti Bapak cukup mengikuti Bapak dari saya Pak ya. Dengan durasi waktu sampai 3-5 menit. Apakah sudah siap Bapak? Baik, kalau begitu saya persiapkan bandu dan perlangnya ya Pak ya. Belum ya Pak. Nanti saya akan lakukan di bagian punggung Bapak. Selesai mulai Pak ya.
Sekarang bagian dada ya Pak ya. Saya ambil bantalnya. Maaf ya Pak ya, mana sih? Baiklah, di sini saya sudah selesai melakukan teknik clipping dan vibrasi. Langkah selanjutnya yaitu saya akan mengajarkan batuk efektif kepada Bapak. Dengan prosedur, nanti Bapak tarik nafas, hitungan 1-3 tahan, hitungan 1-3 hembuskan, lagi tarik nafas, tahan, hembuskan, sekali lagi tarik nafas, hitungan 1-3 tahan, 1-3 hembuskan, lalu batukan ya Pak ya. Apakah Bapak mengerti? Baik, bisa dimulai sekarang ya Pak ya. Baik Pak, tarik nafas, 1-3 tahan, hembuskan, tarik nafas, 1-3 tahan, hembuskan, 1-3 tarik nafas, 1-3 tahan, 1-3 hembuskan, sekali lagi ya Pak ya, tarik nafas, 1-3 tahan, 1-3 hembuskan dan batukan. Baik Pak, di sini saya sudah selesai melakukan fisioterapi dada. Bagaimana perasaannya Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik, dari hasil pemeriksaan ini terdengar suara rongki di bagian lobus kanan atas. Untuk pemeriksaan selanjutnya, nanti saya selang 2 jam saya akan kembali ke sini untuk memberikan terapi obat ya Pak ya. Adakah yang ditanyakan Pak? Baik, kalau begitu izinkan saya untuk kembali ke ruang perawat. Apabila Bapak membutuhkan sesuatu, tinggal pencet bel yang ada di atas tempat tidur Bapak. Apakah sudah mengerti, Pak? Ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya, Pak ya. Selamat beristirahat kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.